Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ha, tengok kan, akak sekarang berada di ladang bendi. Tengok cantiknya pokok bendi, cik. Besok kita nak masak apa ya bendi ni? Masak kari ikan dengan bendi ya. Ha, esok cadang-cadangnya nak masak kari kepala ikan. Kepala ikan bersama bendi. Best kan kalau kita dapat petik beli di ladang dia. Tengok cantiknya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hi, hello guys. Cik, hari ni berbeza sikit lah kita nak sebut. Guys, hari ni akak nak masak kari kepala ikan. Kalau nak beli kari kepala ikan dekat kedai mamak tu dah tak mampu sekarang ni, harga mencecah. Kalau satu je dah RM20. Beh, kita masak sendiri di rumah, mudah saja cara-cara untuk memasaknya. Jom kita cuba masak kari kepala ikan. Ini kepala ikan, akak menggunakan ikan merah. Tu yang dia kira harga dia boleh tahan sikit tu. Beli dua ketul ni pun dah harga dia RM25 kalau dah masak siap. Lagi dah mahal. Jadi kemudian nak kita bubuh bendi sikit. Kemudian rempah harba. Kemudian kita bubuh biji sawi. Kari ini kari ikan dalam 2 paket. Kemudian kita bubuh, kita bahan-bahan untuk menumis seperti bawang, halia, bawang putih sedikit. Ini daun kari ataupun daun kari pulai katanya. Sedikit, 2 keping asam keping. Kemudian santan dan sedikit cili hijau dan merah. Itu saja bahan-bahan yang kita gunakan untuk masak kari kita hari ini. Okay, pertama sekali kita nak potong bawang untuk tumisan. Sebiji je pun cukup lah. Kalau kita perasan, nampak akak menggunakan mangkuk lama ni, agak-agak zaman bila ni. Ini mangkuk ni dalam 30 tahun dah ada usia dia. Nampak cantik kan, antik. Lagi kemudian bawang putih dalam 4 ulas. Kemudian halia, pastikan minyak kita betul-betul panas. Kemudian baru kita masukkan rempah harba. Bismillahirrahmanirrahim. Rempah harba. Kemudian kita masukkan biji sawi. Kemudian kita masukkan bawang putih. Halia. Bawang merah. Okay.
masak dahulu sampai dia kekuning-kuning lagi. Kita tengok macam mana bawang kita masih belum kuning lagi. Kemudian kita masukkan, basuh dulu kari pulai ni, kari, daun kari. Kemudian baru kita masukkan sini. Bila dia dah nak kekuning-kuningan tu, baru kita masuk daun kari. Dia dah nampak kuning-kuning dah tu. Kemudian kita masukkan kari. Akak tak suka serbuk kari. Ni serbuk kari. Okey, serbuk kari. Akak tak suka bancuh dia dahulu. Akak suka masukkan terus begini. Masukkan terus begini. Sebab bila kita bancuh, macam mengotorkan bekas ni. Bila kita tak jadi kita boleh guna semua kari tu. Kemudian kita masukkan terus air. Jangan lambat-lambat. Nanti hangit pula kari tu. Kita masukkan terus air. Kemudian boleh kita kacau. Begitu. Tengah orang dia bancuh-bancuh dulu, baru dia masuk. Ini cara kita masing-masing. Kita tunggu sampai kari ni betul-betul masak, pecah minyak, baru kita masukkan ikan. Kari kita dah betul-betul masak, kemudian kita masukkan ikan. Bismillahirrahmanirrahim. Mula-mula kita jahat dan murah rezeki lah, kan? Kemudian kacau dulu. Kacau dulu. Lagi di sebati. Kacau dulu. Kemudian kita masuk santan. Santan. Masuk asam keping. Banyak asam keping. Masuk air sedikit. Kita masuk santan sikit lagi. Masuk santan sikit lagi. Kita masukkan terus garam. Masuk garam terus. Tak payah tunggu bila dia masuk, buat masak baru kita masuk. Masukkan garam. Kemudian maggi secukup rasa, sikit saja. Okey. Kacau lagi. Kita tutup periuk kita sekejap, seketika, biar dia masak. Okey, jom kita tengok. Bau kuang ni dah. Ikan pun dah nampak macam nak masak. Kita balikkan sekejap. Okey, sekarang kita nak masuk bendi. Kita nak masuk cili hijau dan merah. Kacau seketika. Kemudian kita tutup sekejap. Okey, jom kita tengok. Wow, sudah pun masak. Bendi kita pun dah masak. Sebelum tutup api, pastikan dulu rasa dia masam-masin. Sedap dia. Dah sekata, jadi baru kita boleh tutup api. Tak payahlah masak. Terlalu masak sayur ni tak sedap.
Okey, Kari Kepala Ikan kita telah bersiap. Sesekali kita masak special sikit untuk keluarga kita, apalah salahnya. Jadi, kepada yang menonton, yang melihat, jangan lupa cuba resipi ini, mudah saja. Dan jangan lupa juga untuk komen, share dan subscribe. Terima kasih. Jumpa lagi. Yeay.